Makasih banyak. Mas, kalau untuk yang konser Maher Zain ini seperti apa sih Mas? Antusiasnya Mas jadi opening act untuk konser di Surabaya? Ya senang kan, Maher Zain ini bukan hanya musisi yang saya kagumi, sahabat juga. Dia orang yang sangat-sangat inspiring, sangat-sangat memberikan inspirasi. Jadi bukan hanya di panggung ketemu, perasaan saya senang banget ketemu lagi karena sudah cukup lama ya. Sebenarnya Maher Zain udah cukup lama juga nggak main, nggak datang. Kalau dihitung ini nanti udah akan yang keberapa kali Mas Maher Zain kolaborasi di panggung? Nggak terlalu banyak juga, mungkin nggak sampai 5 kali. Mas Fadli sedekat apa sih sama Maher Zain? Dekat sebagai saudara dalam Islam ya. Sebagai sahabat, dia juga banyak cerita tentang hal-hal yang apa spiritual, hal yang pribadi, saya juga cerita gitu. Cuman karena jarak dan waktu memang yang sedikit, jadi selalu banyak. Tapi dekat banget, banyak hal-hal yang saya dapat, yang saya belajar dari beliau. Kemungkinan bakal nyanyi lagu apa aja Mas untuk nanti? Ada banyak, saya udah banyak, ada juga ngeluarin banyak single-single ya. Terakhir kemarin Selimut Putih, lagu klasik, ada lagu tentang haji dan umroh, Menanti Panggilanmu. Udah ada beberapa single saya buat, ada yang dengan Hadad Alwi, ada mungkin lagu-lagu itu saya kumpulkan untuk itu. Mungkin nggak sih nanti si Maher Zain ini menyanyikan lagu dari pagi gitu mungkin di konser ini? Enggak, di konser ini belum sampai ke situ pembicaraan dan temanya mungkin belum ketemu ya. Oke, thank you. Mas, boleh minta satu foto lagi dengan